Hai guys, assalamualaikum. Yuk kita masak untuk menu buka puasa nanti. Ini aku pakai fry pan 24 cm dari Berliner. Nah, ini aku mau goreng ikan tongkol, udah aku asam garamin. Nah, ini udah matang, kita bolak-balik, kita angkat. Dan ini aku udah siapin bahan-bahannya. Ini semua di ini aku tumis bawang merah, bawang putih hingga wangi, lalu aku masukkan irisan cabe, daun salam, dan lengkuas geprek. Terus aku tambahin juga bawang bombay dan cabai rawit bulat, saus tiram dan kecap manis masing-masing 1 sendok makan. Terus air secukupnya, lalu airnya masak mendidih, lalu aku masukkan ikan dan garam. Diaduk-aduk hingga menyerap bumbunya. Terus aku juga masak sayur lodeh. Aku pakai mori pan 24 cm. Ini aku tumis bawang merah dan bawang putih hingga wangi, lalu aku tambahkan irisan cabe, lengkuas, geprek, dan daun salam. Terus tambahin air, lalu masukkan sawinya. Ini aku aduk dulu sampai layu dulu. Terus ini udah layu, aku masukkan santan instannya. Tambahin garam, gula, udah mendidih, selesai deh. Nah, ini tutup panci yang fry pan 24 cm. Ini muat untuk mori pan yang 24 cm juga ya. Nah, ini masakanku udah selesai semua. Ada martabak lumpia, nanti resep aku share di next video ya. Ini udah berbuka, mari makan. Ini enak banget ya teman-teman, pedes. Oke teman-teman, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.